Halo semuanya, kali ini Bulletin Sekolah akan mengulas mengenai kegiatan pramuka di sekolah sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi setiap siswa-siswi di SMP Negeri 2 Sentani. Perkemahan pramuka atau Perjusami, Perkemahan Jum'at Sabtu Minggu, memiliki peranan penting bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Sentani. Terutama karena kegiatan ini merupakan bagian dari ekstrakurikuler wajib yang dapat memberikan berbagai manfaat positif bagi perkembangan mereka. Berikut beberapa alasan mengapa kegiatan Perjusami penting. 1. Pengembangan karakter. Melalui kegiatan pramuka, siswa-siswi dilatih untuk memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Mereka juga belajar untuk bekerja sama dalam tim, menghargai sesama, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang kuat dan tangguh. 2. Kemandirian. Kegiatan berkemah mengajarkan siswa untuk dapat mengurus diri sendiri dan menyelesaikan masalah dengan solusi yang kreatif. Siswa juga akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan, kerapian, dan mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari. 3. Kerjasama tim. Selama perkemahan, siswa akan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kelompok yang membutuhkan kerjasama tim. Melalui tugas bersama, seperti membangun tenda, memasak, dan permainan kelompok, siswa akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 4. Cinta alam dan lingkungan. Perkemahan pramuka juga bertujuan untuk menanamkan cinta terhadap alam dan lingkungan. Siswa-siswi akan diajarkan untuk menjaga kebersihan alam, memahami pentingnya pelestarian lingkungan, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 5. Kepemimpinan dan kedisiplinan. Dalam pramuka, siswa-siswi dilatih untuk memimpin dan mengambil keputusan. Selain itu, disiplin merupakan salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam setiap aktivitas pramuka, sehingga mereka belajar untuk menghargai waktu, mematuhi aturan, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku. 6. Pengembangan keterampilan. Kegiatan pramuka menawarkan berbagai aktivitas yang membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis, seperti tali temali, pengetahuan tentang pertolongan pertama, navigasi, dan keterampilan bertahan hidup di alam terbuka. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan pramuka, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Memperkuat ikatan sosial. Selama Perjusami, siswa-siswi berkesempatan untuk mempererat hubungan sosial dengan teman-teman sekelas maupun lintas kelas. Ini membantu mereka untuk lebih mengenal satu sama lain, memperkuat rasa persatuan, dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis. Dengan demikian, kegiatan Perjusami di SMP Negeri 2 Sentani tidak hanya berfungsi sebagai program ekstrakurikuler, tetapi juga sebagai sarana penting dalam mendidik siswa menjadi individu yang tangguh, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.